kita ini, mudah-mudahan kita akan jadi lebih baik pada masa akan datang, insyaAllah. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat Suratul Kautsar, ya. Ataupun yang kalau tak tahu Surah Kautsar tu, orang selalu sebut Surah Inna Atayna, ya. Jadi jom kita baca Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dan insyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bersama lagi insyaAllah, kita nak dengar lagi, kita nak rasakan lagi ayat suci Al-Quran itu insyaAllah, ya. Baik, saya Putra juga jutaan terima kasih dalam betapa halangan-halangan tadi. Kalau kita perasan DJ Syafiq, DJ Mona kan, dulu kita kontak Izzat daripada masa tu dia bercakap kat Arafah, yeah. Lepas tu kita bercakap dengan Nadir Al-Ghuri, dia bercakap daripada Palestin, Gaza, ya, bercakap daripada bumi Gaza. Hari ini kita ingatkan telefon dapat cakap dengan orang daripada Bukit Sentosa, rupanya tak jadah langsung. jadi alhamdulillah lah, ya. Walaupun kita tak dapat bersama Ustaz Izzat di Arafah, walaupun kita tak dapat berjuang bersama dengan Ustaz Nadir Al-Huri An-Nuri di Gaza, walaupun kita tak dapat bersama dengan Ustaz Syed Putra di Jeddah dan nanti akan masuk ke Mekah, ala kulli hal rakan usrah semua, kita dah dapat ke mana-mana pun kerana banyak yang kita telah kongsikan pada petang ini. Dan kita harapkan insyaAllah, ya, kita harapkan sangat insyaAllah korban yang telah berlalu ini akan memberikan roh dan semangat untuk kita sentiasa fikir menjadi umat yang terbaik insyaAllah, ya, setelah kita sanggup korbankan dan sentiasa mengorbankan perkara-perkara yang menghalang kita dekat dengan Allah. Sebab itulah matlamat kita akhirnya, bukan amal itu tetapi hati yang bersama dengan amal itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok muka, Allah tak tengok jasad, tetapi yang Allah perhatikan benar-benar adalah derak detik dan perjalanan hati kita. Semoga insyaAllah apa yang kita bincang tadi, kita dengar tadi seorang budak pun yang tidak sanggup dan tidak makan selama 2 minggu dan tak minum selama 2 minggu kerana kerinduan itu mengenyangkan, kerana kerinduan itu menghapuskan dahaga. Satu yang ajib kita kira, tetapi benarlah kata Imam Al-Ghazali, orang yang tak masuk ke alam itu, dia tidak pernah dapat mentafsir apa yang berada di alam itu. Tadi kita katakan tentang manusia-manusia yang merasai lazat kecintaan pada Allah, ya, sebelumnya bertatih kecintaan pada Rasulullah. Itulah yang kita nak insyaAllah, ya. Sebab tadi saat saya juga sebutkan bahawa
kita korbankan dunia, kita akan mendapat cinta dunia. Kita korbankan, kita berkorban untuk agama, kita akan mendapat kecintaan kita kepada agama. Ya, itu lebih kurang dari segi apa yang disusun oleh kita semua dalam uswah kita pada petang ini. Saya kira masa kita setengah jam ya. Ya, masa kita sangat sampai ke penghujung. Saya serah balik pada kedua DJ kita, silakan. Masya Allah, kita rasa macam nak teruskan lagi Ustaz. Kalau boleh kita bincang, dengar yang baik-baik sangat. Rasa tenang hati kita, tenang jiwa kita. Semoga ketenangan itulah yang akan juga memberikan bimbingan sampai bila-bila. Masya Allah, ibrah pengorbanan itulah rohnya. Seperti apa yang Nafi kita sebutkan tadi, roh pengorbanan itu akan kekal dalam kehidupan kita, insyaAllah. Kita korbankan segalanya kebaikan untuk keluarga, untuk suami, isteri, anak-anak dan semuanya, dan apatah lagi untuk ummah dan juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga berkat kehidupan kita. InsyaAllah. Dan alhamdulillah, itulah rezeki kita pada hari ini untuk usrah nurani. MasyaAllah, terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali dan juga Ustaz Muhammad Husaini dan juga Ustaz Syed Putra. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan mengakhiri usrah nurani pada waktu ini dengan tasbih kafaratul majlis wa salatul asr. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton dan juga ikuti kita menerusi di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan pastikan anda boleh sama-sama dengarkan kembali ulangan rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan, yang kita siarkan semula di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Itu di frekuensi, dan sebenarnya anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan boleh sama-sama buat ulang kaji di situ. InsyaAllah. Dan para pendengar, untuk malaman bersama insyaAllah akan berkumandang Azan Fardu Maghrib pada jam 7.31 minit malam bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Para pendengar, terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Kita ada hadiah paling bermakna buatan Malaysia. Hadiahkan telekong yang selesa buat yang tersayang. Hadiahkan telekong Siti Khadijah. Lari sitikhadijah.com untuk info lanjut. Kita ada telekong Siti Khadijah. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Maslin Alias dalam Berita IKIM. Sejumlah 71.9% daripada populasi berumur 18 tahun ke atas di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya telah mendapat sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin berkata, ia selari dengan operasi lonjakan kapasiti yang menyasarkan suntikan sebanyak 211,000 hingga 275,000 dos setiap hari kepada penduduk Lembah Kelang sejak 21 Julai hingga 1 Ogos ini. Khairi menjelaskan bagi tempoh 21 dan 22 Julai sebanyak 400 yang diserang tafsir. Menurutnya, jika kepada apa yang berlaku di negeri lain itu bertujuan mengingatkan supaya hal yang sama tidak berlaku di Selangor, dan beliau menyeru semua pihak agar terus bekerjasama dalam memanteras aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans di negeri ini. Konsulat kehormat Malaysia Belgium tidak terjejas akibat banjir besar yang melanda negara itu sejak seminggu lalu. Demikian disiarkan sumber dari kedutaan Malaysia di Belgium mengenai nasib rakyat Malaysia di Luxembourg. Beko macam mat. Beko, beko. Cepudu. Jangan taik di jauh kata. Tinggi, raya. Ya nak. Oh, itu wudu. Okay. Wah, beko. Traffic di Lebuhraya Kelas E1
berada rosak di kilometer 263.6 arah selatan dari Terowong Menara ke Ipoh Utara. Lorong kiri terhalang namun trafik masih terkawal. Dan akhir sekali, trafik di Lebuh Raya Plus E1 kemalangan di kilometer 300.2 arah utara dari Tapak ke Gombeng. Lorong kanan terhalang, trafik terlahan. Sekian berita, Assalamualaikum dan salam hormat. Tribun Nadawi adalah faedah perawatan juga pemakanan berlandaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tribun Safarjal memasarkan produk berdasarkan Tribun Nadawi. Sehati adalah jenama yang dibawa oleh Tribun Safarjal. Ianya semula jadi berkualiti tinggi serta memenuhi riwayat antara bangsa. Antaranya minyak zaitun ibu, madu bunga batu saudara dan banyak lagi. Hubungi kami di 012-560-4500 atau www.tribunsafarjal.com. Hiburan Community. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM telah mewujudkan saluran maklum balas anda mengenai darurat. Cari duit hari ni. Duit. Nak bawah dulu. Ada lagi. Itu dia. Apa ada? Ada lagi tu. Sini pun ada putih. Saja. Licin. Thank you.
tak nampak murah laut ni. Atas ni banyak. Banyak lagi atas ni. Dah isi. Kata masuk. Nyamuk. Jawab. Dui. Oh, kena ni. Kata lah. Thank you.
berat sebelah. Pacar. Hasil hari ini. Ada macam mana? Ada. Ada. Kita makan semua. Betul ni.
hanya mari lagi. Sekali saja bodoh. Tak kira sekali dua pun, bukan pun putih ada kata merah. Yuk dah, tak si. Ya
Tidak disukainya.
Baginda berjalan dengan janda-janda dan tak ada ada. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redonya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala juga. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersama. Ini tinggal dia. Kosongkanlah belakang. Ya, men. Baginda mengenai unta, kuda, barang dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar. Padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Anang merayunya untuk menjadi emas baginya. Baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Ibnul Jauhar fi Maulidin Nabi Al-Azhar Sallallahu Alaihi Wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Kita perlu akan
perisaan kertas yang hebat kertas besar perisaan kepada keesokan harinya, tapi mereka masih lagi melakukan perkara-perkara yang membuang masa dan melakukan hobi-hobi mereka yang tak ada kaitan dengan perisaan seperti main game dan sebagainya. Hingga akhirnya hari demi hari sampailah pada malam peperisaan pun mereka masih lagi begitu. Empat-empat ni seia sekata sungguh. Kita bangkit pada waktu pagi besoknya, mereka sedar bahawa hari ini ada kertas peperiksaan dan baru mereka perasan yang mereka tidak melakukan persediaan yang sepatutnya. Lantas mereka dapatkan satu akal, satu idea, iaitu plan mereka ini mereka nak jadikan pergi juga ke college, pergi juga ke universiti tempat mereka belajar. Tapi mereka jadikan pakaian mereka comot, wajah mereka, muka mereka, tangan semua kotor, ada pesan-pesan minyak grease dan sebagainya kotor. Dalam pergi sampai kepada pejabat pengurusan institusi pendidikan tadi, dan mereka beritahu bahawa dalam perjalanan tadi mereka terpaksa membantu sama lain kerana kereta yang mereka naiki itu tayar. Kami akan bersedia. Lalu sampai kepada hari yang ketiga,